memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Assalamualaikum penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Faang mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, share, and comment. Share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI. Bang. Kok lu liat jalan sini sih, Bang? Jadi diem aja, Tur. Ikutin nge aja, yuk. Tapi, Bang, tau lu, Tur. Kalau kata gua mah lu mah ribet, orang yang rewel. Udah, diem aja. Ah, lu lupa apa kagak inget, Nal? Ini kan jalan ke rumah Bang Li. Nah, iya, ya. Innalillahi, Bang. Mendingan kita muter balik aja, Bang. Jangan lewat sini, Bang. Ayo, Bang. Bang. Udah, lepasin aja, Nal. Nanti baju kayak robek, ah. Bang. Masa lu tega banget sih, Bang, lu mau ngumpulin gua ke Bang Li? Udah, Bang, cukup Bang Romat aja, gua mah jangan. Kalau mau Ronald aja nih. Wah, enak aja lu kalau ngomong sembarangan lu, Tur. Bang, ayo, Bang, kita muter balik aja, Bang. Ayo, Bang. Udah. Ini berdua ini ya. Nih harus bicara sama Bang Li. Bang Romat enggak boleh jadi korban. Jangan ngajak gua, Bang. Lu kalau mau bicara, bicara aja sama Bang Li. Gua mau ogah. Ronald aja nih ajak ngomong, Bang. Gua biar nunggu di kontrakan aja. Gua aja nemenin, Bang. Assalamualaikum, Bang. Gua ikut lu, Tur. Tur, nah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Diego. Lo harusnya mikir gimana cara buat kabur, bukan ajak mereka wudhu. Shhh. Lo ikutin aja cara gua. Cara buat kabur? Cara menghadap Allah. Innalillahi, Digo. Digo! Mana duit yang bakal kamu bagi-bagi ke kita? Mana? Sabar. Orang sabar itu rezekinya lebar. Udah, lu semua ikut sholat sama gue sini. Hei, lu gak macam-macam sama kita kan? Gue gak banyak ngacem. Cuman dua, wudu sama sholat. Jangan main-main. Ngeri! Gue gak main-main. Ya udah. Udah baris sholat sini. Gue imam deh. Baris! Duit. Ayo. Baris! Minggir! Baris yang benar. Lu barisnya kalah sama bebek, lu yang benar. Mundur lagi. Rapat. Allahu Akbar. Lu ikutin gua. Tugasnya makmum itu ikutin imam. Oke. Demi duit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Kagak. Lo kalau mau sholat, sholat aja. Biar masuk surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak lagi ngeliatin apaan sih, Mak? Ini, Mit. Gambar Ka'bah. Ma udah kagak sabar, Met. Ma pengen buru-buru ke sono. Nanti Ma berangkatnya bareng sama Bapak Boim kan?
Iya, lu mau nitip doa apa? Catat aja, ntar Mak bacain depan Ka'bah. Ismet pengen biar Ayang Ani sehat, Mak. Sama Dede Yuhunya juga sehat. Dede Yuhu? Iya, Mak. Anak Ismet sama Ayang Ani. Itu nama laki-laki kan, Met? Mak pengen buru-buru umroh, Met. Salah satu alasannya ya itu. Mak pengen doain elu sama Ani. Biar nanti lahir anak pertama lu laki-laki. Amin. Mending perempuan. Nyamber aja sih. Saya maunya perempuan. Saya maunya laki-laki. Saya maunya perempuan. Saya pengennya laki-laki. Saya maunya perempuan. Mau udah, Mak. Malu, Mak. Duduk ya, Mak. Udah ada kabar dari Romat? Belum, Bang. Iya, Kak Bos. Iya. Terus Kak Bos taruh jaket sebelah mana? Di mananya nih? Oh, iya. Di atas toples. Ya. Nah, Kak Bos. Sudah. Beta sudah dapat ini jaket. Terus apa lagi, Kak Bos? Oh ya, siap. Beta akan amankan jaket. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu jaketnya Bang Rohmat ya? Iya betul, Om Toton. Ini jaketnya Kakak Rohmat. Emangnya kenapa? Bang Rohmat kabarnya gimana? Apa benar Bang Rohmat udah... Innalillahi. Om Toto, bukannya beta tidak mau menjawab pertanyaan Om Toto ya. Tapi beta juga belum dapat kabar tentang Kakak Rohmat. Jadi beta minta dari Om Toto, tolong berdoa yang terbaik semoga Kakak Rohmat bisa selamat. Amin. Amin. Ya udah kalau begitu beta jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Jat. Waalaikumsalam. Jat, saya barusan ngelihat jaket Bang Rohmat dibawa sama Kampleng. Jaket? Iya, jaket. Jaket yang ada darahnya Bang Rohmat. Jaket yang dibawa sama preman, terus diserahin ke Bang Apoy. Katanya itu bukti kalau Bang Rohmat sudah dihabisi, Jat. Innalillahi. Masa sih, Tok? Ya, saya juga nggak tahu, Jat. Kan saya juga baru bilang katanya. Tapi kalau seandainya itu kejadian beneran, saya kasihan sama di Habibah. Gitu tuh kalau milihnya preman. Coba kalau di Habibah milihnya saya. Pasti aman dia. Pak Toto. Dewi, sebaiknya ngucapin salam dulu. Ini tuh Dewi mau ngucapin salam. Tapi Mas Dharma udah nyelah duluan. Maksud Dewi itu Pak Toto, Pak Ajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bule. Gitu. Lagi pada ngomongin siapa? Ngomongin preman yang mana lagi? Biba, Biba kenapa? Ayo jawab, jangan diam aja ngomong-ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana lu? Beta semperlu menjawab Ale punya pertanyaan. Jadi Ale sama Ale pun anak buah nih. Minggir, beta mau lewat. Awas. Ntar dulu. Apa lagi? Songong banget lu. Apaan nih? Beta kan sudah bilang, bukan urusan Ale. Jadi minggir. Awas. Ntar dulu. Apa lagi? Jaketnya Rohmat bukan? Awas ya, tunggu balasan dari beta ya, awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mana Bang Rahmat? Jaketnya ada sama lo. Kalau lo masih pengen ketemu sama Rahmat, ikut gue nanti malam. Gue tunggu lu di jalan Sakura. Cabut. Kayaknya ada yang ngikutin kita. Lurus. Oke, bos. Apa mau lu? Oh, kalian temennya Rere kan? Kenalin, aku Indi. Aku temennya Rere juga kok. Terus, tujuan lu ikutin Rere apa? Ikutin Rere? Kayaknya kebetulan aja deh. Aku juga emang mau ke sana kok. Maksudnya aku mau ke arah sana. Permisi. Ternyata susah juga ngikutin orang diem-diem.